Ya, berjumpa lagi ya dengan saya Asep Erlan Maulana. Nah, untuk video ini masih sama dengan video sebelumnya, itu yaitu cara memasukkan nama jurnal sesuai ISSN. Cara ini berdasarkan dari poin akreditasi jurnal ilmiah dari Ristekdikti. Nah, namun saat ini kita cara memasukkannya itu cara settingnya menggunakan OJS versi 3. Nah, langkah-langkahnya adalah masukkan cek Oke, kita login sebagai Journal Manager. Oke, lalu pilih menu setting di bagian kiri, terus kemudian pilih jurnal. Lalu akan keluar ya, setelah itu, nah, namanya masih salah ya. Kita kan akan menyesuaikan nama jurnal ilmiah di OJS dengan ISSN. Kita akses ISSN-nya, namanya masih sama, yaitu nama terbitan. Kita akan sesuaikan nama terbitan dengan penerbit ya. Kita masukkan nama jurnalnya. Kalau di sini kan masih salah. Oke, terus kemudian nama publisher, nama terbitan, penerbit ya. Oke, nama penerbit. Ya, setelah itu kita langsung save. Ya, lalu setelah ada notifikasi, your change has been saved. Kita kunjungi jurnalnya, homepage ya, homepage dari jurnal. Oke, nama jurnalnya sudah sesuai dengan ISSN ya. Lalu kita cek kemudian juga ya, nama jurnalnya sudah sesuai dengan ISSN-nya. Oke, terima kasih telah menyaksikan.